Saya kemarin nyari kakek saya. Laki-laki yang udah tua. Emang arahnya kemari? Arahnya sih ada yang nunjukin kemari. Kakek-kakeknya ciri-cirinya bagaimana? Udah tua? Iyalah. Iya sih. Enggak maksudnya ada... Pusat itu mau genit banget bawaan lahir. Oh begitu? Coba, coba diperhatiin dulu. Mana? Bilangin kalau ada cucu. Kayaknya mana ini dia nih? Ciri-cirinya kayak begini. Orang kakek lagi usaha juga lu. Bangku cariin sama kelurahan. Jadi nyewain saya. Oh jadi ini kakeknya? Kakek saya. Dia bilang cucunya katanya pakai ini, baju pink. Sumpah, ini. Apa? Sila. Menangkap. Diam lu. Saun, saun dan kelayaban. Biasa banget sih ah. Ah buset dah lu ngomong apa sih. Gue mau ketemu sama cucu gue lu. Jangan bikin malu. Bikin malu, mendingan bikin kue daripada bikin malu. Aki cucunya jago masak. Hah? Jago masak cucunya. Iya. Masak kan? Iya kan? Ha. Duh, gagal lagi. Blang, kasihan lo, Mak. Nyusul sih lo. Mak udah dilalerin. Emang gak mandi, malung. Ternyata berdua terus. Dua sejoli bagi Romeo dan Juliet. Biasanya yang dilalerin kotor. Dilalerin ada aja sih lo. Iler kakek lo. Itu bawa apaan sih? Tahu. Tahu gejrot? Tahu gejrot. Waduh enak nih. Ada yang mau beli? Kasian nih belum laku udah 2 tahun. Dari Sumedang ini, lama di Betawi. Ini cucunya dari Sumedang? Bukan cucu sih, dia aja ngaku ke gue kakek. Jadi yang benernya siapa cucunya nih? Saya. Katanya bukan cucunya. Kaki dari mana sih asalnya? Dah tuker lah, mah itulah. Kata botol beras ya nih. Abang tukang tahu gejrot. Tahu gejrot. Itu model tahunya kayak gitu. Iya. Keras banget kayak batu bata. Ini garing. Oh iya? Renyah. Obatnya minum dulu. Iya. Obat apa tuh, Dul? Jadi lagi lo. Lupa. Ini air apaan? Pahit banget ini. Lupa. Air apa ini? Bumbu itu. Bumbu tahu. Tahu. Pahit. Susah banget diajarin lo kata mbak lo. Aki. Kenapa jangan gini-gini? Kita dulu itu apa pahit? Maaf nih. Umurnya berapa? 8. Berapa? 87. 87? Iya, besok 88. Tapi awet muda ya, kelihatan kayak 89 loh.